Pro 2 Alza gear manual ya, manual. Owner cakap ada minyak kena pedal kaki dia, mungkin minyak engine. So kita cakap itu minyak clutch selalunya lah kalau di pedal clutch. Nah, and then kita tengok. Nah, nih. Untuk Alza nih, minyak clutch berkongsi dengan minyak brake. Oke, okay, nampak. Oke. Okay. Ini adalah level. Oke, okay. Clutch minimum. Minyak tuh berkurang. Minyak brake berkurang. Oke, okay, untuk Alza nih, oke. Okay. Kita tengok clutch pump dari dalam ya, dari dalam. Dari dalam kita tengok clutch pump dia. Oke, okay. Ini adalah clutch pump-nya, ini clutch pump-nya. Dari dalam ya, dekat pedal. So, apa yang kena pada kaki si pemandu bila dia tekan clutch? Oke. Okay. Bila dia tekan clutch ada menitis kena di kaki. Ini dia, leaking. Nih, leaking. Minyak clutch, maksudnya kita tekan tukar clutch pump. Caranya senang, buka ini dan buka shaft tuh. Dan juga nih, hose pakai clip. So kita buka dulu. Kita buka dahulu ini shaft dia. Agak susah ya, agak sempit. Kita kena cungkil pakai screwdriver pun boleh. Oke, okay, cabut pin dia saja, cungkil. Oke, okay, sempak. Cabut pin dia. Oke. Okay. Cungkil menggunakan screwdriver. Kemudian, bolehlah kita cabut pin ini. Agak sempit ya. So, selesai itu kita boleh buka ini. Nah, ini size 10 untuk digging clutch pump ya di gearbox sana. Oke, kita tahan yang besar ini dengan panah size 17 ya. Oke, nampak. Ini akan menuju ke clutch pump gearbox. So, sekarang kita buka lagi hose yang ini. Mengapa tidak? So, boleh buka size 12 ini. Oke, okay, kita cabut hose dan juga oke. Okay, pump ini terus sekali. Oke, okay, kita keluarkan. Oke, okay, ini dia. Oke. Okay, clutch pump. Apa clutch pump Alza? So kita tukar yang baru. Oke, okay, kita ada beli. So kita pastikan dahulu ya sama panjangnya yang lama dengan yang baru. So, kita ukur. Oke, okay, pastikan dia sama. Supaya tidak perlu lagi kita adjust. Oke, okay. Baru kita jamkan dia. Oke, okay. Begini.
sama panjang. Oke, baru kita pasang. Oke, kita pasang dahulu klaksonnya. Oke, masukkan ini. Oke, sama ada kita pasang dahulu pin ataupun pasang skru, yes, semua mas. Boleh ya. Oke, kita ikat skru dia pun boleh ya, skru. Oke, boleh masukkan pin ya. Masukkan pin. Masukkan juga lock pin ini. Agak sempit ya, agak sempit tapi boleh. Alright. So kita sekarang ketatkan nih size 12 nih. Ketatkan ya. Kemudian pasang klip. Klip pos dan pasang nih. Aha. Oke, nut nih kita jangan ketatkan dahulu, longgarkan sedikit. Oke, kita tengok apa kita akan buat. Kita longgarkan sedikit ya. Oke, sekarang kita buang angin ya. Oke, minyak brake nih kita tambah dahulu. Sebelumnya kita akan buang angin. Oke, kita akan buang angin clutch tersebut. Oke, kita tambah. So sekarang kita akan buang angin ya, buang angin. Agak senang lah untuk Alza nih. Oke, clutch pump-nya ada di atas sini. Oke, kita akan buang angin daripada sini ya. Ini adalah empat buang angin. Ini clutch pump untuk Alza dari atas saja. Oke, cara kita buang angin adalah senang saja. Oke, nampak ini adalah pump sabun mandi. Alright, pump sabun mandi. Pump tadi di dalam tuh kita longgarkan sedikit. So sekarang kita buang angin pakai pump nih. Oke, kita menggunakan pump nih. Pak.
sebelum itu kita longgarkan dahulu ini. Oke, longgarkan ini dan kita akan pam dia. Kita pam minyak masuk. Oke, longgarkan dahulu size 8. Oke, longgar. Ah, longgarkan dia. Kemudian kita masukkan nih pam nih. Masukkan pam, kemudian kita pam minyak. Oke, minyak break, kita pam masuk. Kita pam seperti ini. Oke. Nampak? Oke, nampak? Bila kita pam menggunakan pam sabun tadi, akan ada keluar minyak di sini. So, sekarang kita ketatkan dia. Kan, tahan pakai 17 nih. So, sekarang kita beli tes clutch ya. Oke, okay, tes clutch begini. Ah, nampak? Bermain. Jadi, coba tekan clutch. Oke, okay, tekan clutch. Ah, oke, okay, nampak? Cara buang angin. Oke, okay, begitu. Ya. Tekan. Tekan, tahan. Tahan, ha? Oke, okay, pam. Tekan lagi. Oke. Okay. Alright, begitulah tadi menukar pam clutch Pro 2 Alza. Hah?